first impressionnya mantap. Gimana? Gesit, bedanya gesit, gimana? Gesit bedanya? Enteng, enak. Tarikannya ya? Dia apa? Aero tapi nggak terasa seperti nggak terasa ya. Biasanya kalau aero tuh kan tarikan awalnya antep. Ini gimana? Nggak berat. Duh, pembalape. Alhamdulillah. Nyari. Wih, dia kegantengan meningkat. Langsung, Pak, langsung. Hah? Ikuti, bagus. Pagi, teman-teman semua. Apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Hari ini kita ada di Semarang. Dan di video kali ini aku mau ajakin kalian buat launching sepeda terkencang dari trek. Jadi kita bakal riding dulu, terus habis itu ada semacam produk presentasi. Ya kalian tahu lah ya. Pagi. Jadi enjoy dan tonton sampai selesai. Nih rahasia kencang anak-anak Samba nih, ada sayapnya ternyata guys. Makanya dia bisa terbang nih. Thank you bro udah datang. Thank you. Nah ini satu-satunya peserta non panitia dari Trek Indonesia yang ikut dua acara sekaligus nih. Kayaknya besok yang di Surabaya mau ikut sekalian, Pi. Waduh, berat. Oh, jangan. Ini benar-benar fans Trek sejati nih. Ya. Termotivasi sama Mas Dika ini. Ini padahal dari kamu dari mana? Ambarawa ya? Ambarawa ya. Loading berarti. Loading. Luar biasa. Cari amannya aja. Pagi. Cari aman. Pancal lah. Waduh. Yuk ikuti lampu merah, guys. Ngerita. Jos. Wow, panjang guys. Ini binaraga tersesat ini, Pi. Salah lingkungan ini. Agak salah ini. Umurnya berapa, Bro? 25. Umurnya udah 50 up. Masa 50 up badannya keren, guys. Sampai 60. Mantap.
selesai kita lihat nih unitnya nih. Ini yang warna silver. Keren banget. Nah, ini yang hitam dok. Tulisannya nih ada glitter-glitternya kayak gini. Hitamnya nih dok. Ini semua size 54 ya. Tulisan Madon di sini. Sampled in USA. Ini yang tipe SLR Project One. Lalu ini yang warnanya paling mentereng. Merah. Oh, ini juga Project One, guys. Ini cuman SLR 6, jadi dia pakainya SRAM Rival. Jadi SLR tipe ini nanti dia ada SLR 9, 6, 8, 7. Nah, yang 6 ini kalau yang SRAM dia dapatnya SRAM Rival, kalau yang Shimano dia dapatnya 105 yang 12 speed, teman-teman. Ini kalau kita putar sedikit sudutnya ini kayak angka 7. Keren banget ya. Nah, ini handlebar-nya dia flare. Mantap banget. Nah, ini namanya Soju dan kalian kenal ini tau teman-teman nih. Jia-jia udah lama nggak goes. Kapan kamu goes lagi? Tahun besok. Tahun besok. Nih anaknya nih guys. Ini kok gede banget ya, udah tua ya, 2 tahun ya. Ini 3 bulan. Oh, baru 3 bulan guys. Namanya siapa Jia? Namanya Soju. Soju. Ini kayak bapaknya ya. Kayak bojomu ya. Suka minum. Ya udah, thank you Jia. Bye-bye. Wah, ini senior saya di Holy Crank abis nyobain. Kita langsung tanya gimana first impression rasanya kok Yuda? Dia apa? Aero tapi nggak terasa seperti enggak terasa ya. Biasanya kalau aero tuh kan tarikan awalnya antep. Ini gimana? Enggak berat. Ya, handlingnya enak, enggak kaku. By the way, kok Yuda ini udah goes lama banget dan dia udah nyoba puluhan sepeda ya, Pak ya. Yeah. Buat nanjak belum nyoba ya? Belum. Kalau manuver belok enak. Aman ya. Oke. Okay. Handlingnya kayak handling sepeda biasa. Oh, kayak sepeda allround gitu ya. Oke, Pak Yuda. Thank you. Ya. Habis ini Pak Farid mau nyobain. Nah, ini beliau ini punya Madon yang lama. Nanti wawancara ya, Pak ya. Boleh. Bedanya sama yang lama ya, Pak ya. 72 insim jenengan, Pak. BB saddle-nya. Heeh. Oh, tinggi. 69. Pak Farid, bagaimana dibanding sama Madon SLR yang lama? Yang pertama kesannya pada saat stop and go-nya dia lebih ringan daripada yang Madon. Akselerasi ya. Ya, lebih ya. Cukup yang lama ya. Ah. Terus sementara itu yang baru bisa aku rasakan perbedaannya. Handlingnya Pak, handlingnya lebih, tadi sempat belok. Lebih enak. Kalau redaman tadi sempat kena kayak geronjalan gitu nggak? Enggak sempat. Enggak ya. Sementara baru itu berarti itu, ya. Dua. Oke, thank you Pak Farid. Habis ini. Lagi jajal. Mister Bu. Coba. Pembalap PDF. Dari. Hah? Tegal, aku mau ngomong Rak Tegal. Aku mau ngomong Tanungaran loh. Mau ngomong pemain lapor polisi. Pemain gitu. Naturalisasi lo. Cocok. Gas. Belum mau pulang. Pak Buga, bagaimana impresinya? First impresinya mantap. Gimana? Bedanya gimana? Gesit enteng, enak. Tarikannya ya? Oh. Kalau apa namanya manuver handling? Oke banget, handlebarnya enak. Cuman nggak ngerti ya buat nanjak masih cepat. Belum lagi. Ya. Berarti ditunggu PO-nya dulu lah. Asik. Masuk. Masuk. Thank you, Pak Bu. Sama-sama. Asik. So guys, setelah ngantri, akhirnya tiba giliranku buat nyobain. Ini dia Madon SLR generasi 7 yang terbaru. Kita nyobain first impression-nya kayak gimana. Gila, ini sepedanya gila banget. Sadis banget guys, feel-nya luar biasa. Ntar aku bakal jabarin gimana rasanya. Piye dok, rasanya dok?
Jabar kok ngene-ngene terus ya? Apa eh? Apa liar dulu ya? Eh, liar makanya. Akselerasinya, akselerasinya enak. Nah. Kok ganti kan speedku kae lho. Kok isone jabarke untu ora. So, teman-teman kalian udah dengerin berbagai macam review dari teman-teman yang nyoba ngetes drive. Nah, mungkin aku tarik garis besarnya nih teman-teman. Kalau perbedaannya dengan Madon SLR yang lama adalah dia itu akselerasi atau putaran awalnya tuh luar biasa. Jadi dia tuh liar banget. Ketika kita kasih, misalnya kita belok nih, belok posisinya speednya pelan, kita kasih power, kalau semisal aku katakan di power 500-600 ya, kalau yang lama tuh dia naiknya pelan, jadi nggak bisa langsung. Kayak framenya tuh kayak apa ya, kayak nahan gitu loh. Kalau yang lama sebaliknya, ketika kita udah dapat speed 40, dia nahan speed tuh enak. Kalau yang ini, ketika kita kasih power, jebret, dia tuh langsung wood. Mirip kayak climbing bike. Jadi ini aero yang aneh. Terus ketika aku pakai buat handling, ketika buat belok, nah dia bisa ngikutin badan, ngikutin. Jadi kita tuh kan kalau belok tuh kan nggak tangannya doang, badannya ngikut. Nah dia tuh bisa ngikutin kontur kita dengan enak, dengan dinamis, nggak nolak gitu loh dia. Ya so far itu. Terus kalau aku pribadi desainnya aku cocok banget, aku suka banget. Handlebarnya lebih enak. Desainnya tuh minimalis, nggak lebay, nggak kayak aero-aero yang futuristik, tapi ini elegan. Terus angka 7-nya itu kok dibalik dia meninggalkan kesan yang mendalam. Oke, mungkin sekian dulu launching Madon di Semarang kali ini. Kalau ada pertanyaan dan saran.